Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aji Satrio dari wartawan sripoko.com. Selamat menjelang sore teman-teman. Nah, saya berada di kawasan di samping jalan Pasar Induk dan mau ke Jakabaring ya teman-teman. Nah, saya melihat taman ini sepertinya tidak terurus ya teman-teman. Banyaknya kubangan-kubangan dan sampah di sini ya teman-teman. Bisa dilihat dan aksesoris vandalisme di sini yang tidak senonoh. Nah, di sini juga ada anak-anak dan tidak adanya lampu taman ya teman-teman di sini. Dan tempat treknya juga, jalannya juga banyak sampah juga ya teman-teman. Sampah dan kubangan-kubangan di pinggiran maskot ini ya teman-teman, yang banyak coretan vandalismenya. Nah, saya akan mengelilingi. Kalau ini di backup lagi atau dibagusin lagi, banyaknya masyarakat akan berkunjung di sini. Dan di sini juga tidak adanya tempat duduk ya teman-teman. Nah, kalau di sini ada tempat duduk, ada lampu taman, ini bakal banyak orang di sini berkunjung di sini ya teman-teman. Dan di sini juga adanya tulisan-tulisan yang tidak senonoh dan mencoret merusak maskot di taman ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman. Dan ini juga banyak sekali ya teman-teman coretan dan sampah di sini tadi, di situ lihatnya, dan kubang-kubangan di sini. Nah, itu saja laporan di sore hari ini. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Terima kasih Kak Yono Giano. Nah, itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sripoko TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.